refund, but take that. Set it. Okay, hi guys, kita ulang lagi ya. Oh iya, sebentar Pak. Jadi tadi untuk setiap penanya dan yang menjawab pertanyaan akan mendapatkan bingkisan dari kampus. Nah tadi saya ingat ada satu orang di depan yang menjawab pertanyaan yang baju hijau. Ya siapa namanya? Ya, tadi sudah menjawab pertanyaan di sesi yang Profesor Mantova. Jadi akan mendapatkan satu buah goodie bag dari panitia ya. Ya. Jadi diharapkan teman-teman nanti kalau misalnya nanti Pak Oto nanya sesuatu yang dia luar, ikut berinteraksi yang mendapatkan hadiah. Oh gitu. Oke. Okay. Oke, tadi saya beruntung Pak Teddy ngomong duluan. Beliau udah kasih gambaran dan kelihatan artificial intelligence-nya tercampur sama IoT. Karena ada IoT-nya di sini. Oke. Dari saya ini kalau foto, ilmunya ada di juara yang pertama bentuknya e-learning. Jadi Anda bisa belajar sama saya. Beberapa perpustakaan bisa diambil, tapi teman-teman panitia sudah copy perpustakaan saya bisa di copy. Kan gimana cara copy-nya? Itu kalau nggak salah katanya ada 2 tera ya Pak? Iya ada 2 tera, jadi ntar kalau pengen copy sudah ada 2 tera. Oke, saya akan coba cepat aja biar terasa. Saya akan beri contoh aja ya. Jadi yang namanya Hafifus itu, ini versi ono yang rada gila. Kalau tadi kalau Pak Teddy dia kan profesor serius banget hidupnya. Kalau gue kan senang tidak tua. Jadi versi ono yang sederhana ini AI tujuan hidupnya satu jadi dukun buat apa? Kedua buat klasifikasi. Oke. Okay. Yang ini contoh cuaca. Oke. Okay. Kita bisa lihat hari ini harusnya hujan, besok suhunya kayak gimana? Ini belum kejadian ya sudah bisa nebak, berarti dukun ya. Sekarang kita coba lihat perdukunan yang lain. Perdukunan yang lain. Ini yang kita lihat di depan hidung kita adalah Google Map. Semua orang tahu Google Map. Coba kita lihat ini dulu. Traffic. Jakarta, Jakarta macet ya. Pertanyaan paling luar di dunia. Kok Google tahu Jakarta macet? Dari mana tahu? Dari bisa jawab? Coba kasih link di sini. Cepat, mampu cuma ada 15 menit. Dari bisa jawab? Ya, tutup belakang di sini. Baju merah, oh sana. Ini baju merah sini. Ya, lari. Iya. Ini sudah membaca dari tracking GPS di handphone setiap user. Pinter. Jadi yang benar. Tapi kebanyakan kalau saya nanya di kampus lain, terutama yang di luar Jawa, jawabannya lebih keren. Google bisa tahu karena Google pakai satelit. Oh keren, Google baik banget. Terus yang kedua, Google pasang sensor di semua jalan dari Republik Indonesia. Keren banget, tapi jawabannya keren. Handphone Anda lapor ke Google ya. Semoga ikhlas. Handphone-nya melapor ke Google posisi kita di mana. Akibatnya kayak gini. Yang ini IoT ya. Handphone melapor ke Google namanya Internet of Things sebenarnya. Nah misalnya ini yang punya saya ya. Kita bisa ketahuan sama Google kemana aja, ke kota mana aja kelihatan nih sebenarnya. Ini saya sudah kemana aja kelihatan sama Google. Termasuk saya sudah pernah berenang sama hiu di tengah laut gitu kelihatan. Oh banget sih. Semoga ikhlas. Anda semua di-track sama Google. Sejak kapan di-trackingnya? Sejak tahun 2009 sampai 2019 10 tahun di-trackingnya. Coba kita lihat hari ini kemana aja. Hari ini tanggal 13 13 Pak. Nah 13 ini perjalanan saya dari rumah sampai ke Al-Azhar di track. Terus ya, semoga ikhlas. Terus, tapi ini urusan dukunnya belum nyata. Coba kita lihat dukun Google. Oke, ini versi dukunnya Google ya. Jadi ini ketahuan macet di mana segala macam karena handphone kita lapor. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana caranya dari Jakarta ke Bandung misalnya. Saya Bandung. Saya cari arah ke arah Bandung dari
terus lewat sini saya bantu. Terus ya, pertanyaannya, kenapa dia sarankan lewat tol, kenapa nggak lewat Bogor, lewat Cianjur, Padalarang, Bandung? Lebih cepat ya? Oke, itu mah normal, biasa aja. Sekarang kita lihat bagaimana Google bekerja. Oke, ini perhatiin di sebelah kiri, ada tulisan leave now, berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang ya dia tahu kondisi sekarang dan dia tahu macetnya di mana aja karena handphone Anda lapor ke Google dan ketahuan macetnya di mana aja. Oke, sekarang kita lihat perdukunan. Kita ganti ya, departure. Ini masih jamnya sekarang, tanggalnya masih sekarang. Oke, coba kalau kita lihat, tolong dilihat baik-baik ini ya, lokasi macetnya tolong lihat baik-baik ya. Ini kan WSD November 13, saya ubah ke besok. Tolong lihat macetnya. Berubah nggak macetnya? Berubah ya. Ini kondisi besok nih. Coba kita lihat lusa. Berubah nggak macetnya? Berubah ya. Lusa tuh hari Friday. Kita lihat hari Sabtu. Berubah ya. Paling enak kalau jalan-jalan keluar kota hari Minggu. Langsung biru semua, gitu ya. Pertanyaannya, kok tahu? Kok Google tahu? Dukun ya, karena masih besok, masih lusa, tapi dia sudah tahu macetnya di mana aja. Pertanyaannya, kok tahu? Ada yang bisa jawab? Ada mungkin yang baju seragam pramuka? Ya kira kenapa Google bisa tebak bentuk lusa yang kayak bentuknya berapa lama? Ada yang menebak? Depan. Yang ini ibu di depan. Depan. Ya, siap. Ini hadiahnya habis sebentar lagi. Apa pak? Hadiahnya habis. Yang berapa mas? Ini menebak aja pak. Ya. Karena duitnya sudah ditetapkan biaya sama biaya perharinya dari selama 10 tahun ya, dicatat tiap hari apa, jam berapa, macetnya di mana, udah gitu dia nebak kira-kira kalau besok hari kan dia 10 tahun ada data nih, selama 10 tahun sekarang ada data berapa ya, tiap hari Kamis selama 10 tahun kayak gimana, terus dia bisa nebak ya. Ya betul. Sekarang saya kasih ya, tadi Pak Teddy udah kasih lihat teknik nebak ya. Pak Teddy kasih teknik nebak yang pakai 582A. Sebelah lupa. 47B. Itu teknik nebak loh itu. Sekarang saya kasih lihat teknik nebak yang paling bawah di dunia. Oh, Pak Teddy teknik nebaknya lebih susah dari mana? Profesor, susah. Sekarang teknik nebak versi tolol. Kalau ono versinya dua-duanya dan berakhir dan selalu salah. Oke, teknik nebak ya. Sekarang saya pakai, jangan khawatir kalau ada nanti belajar algebra atau Z, isinya persamaan seperti ini, AX plus B sama dengan Y. Anak SMA udah diajarin belum? Udah, SMA udah diajarin ya? Jadi lu gak perlu kuliah, bisa ngerti lagi sebetulnya. Terus ya, sekarang saya akan, tadi Pak Teddy ngasih training kan, 5 tambah 5 sama 8 A, itu training itu 5, 8 A, terus 4 tambah 7 4, bukan kayaknya sih, bukan 7, 4 ya 7, 4 7, 4 B, itu training itu, sekarang saya kasih training dulu ya. 1, kalau X nya 1, Y nya 7, X nya 2, Y nya 8, X nya 3, Y nya 9. Ini training ya. Oke, kita kasih training. Pertanyaannya, kalau S1 Y7, S2 Y8, S3 Y9, A nya berapa, B nya berapa? Coba. A berapa, B berapa? Ayo. A berapa? A. Yang jangan sampai kalah sama anak SMA. Lu ketua depan SMA, SMA berapa ini? A berapa? Hanya berapa? Tadi lah, ayo lo, gak apa-apa. Berapa? A
satu, B-nya? B-nya 6, pinter. A-nya satu, B-6 ya? Oke. Okay. Jadi, kalau nanti belajar Ali, ini namanya training. A dan B namanya model. Oke. Okay. A, B itu model. Waktu kita training, kita cari model. A-B-nya berapa? Sekarang, saya akan lakukan proses perdukunan. Ini perdukunan A. Perdukunan cuma gini doang. Kalau X-nya saya masukin 8, Y-nya berapa? 14 ya? Eh salah, berapa? 15. Hah? Berapa sih 8 warna berapa? 14. Sorry, abang-abang gue ustaz. Coba saya masukin lagi ya. Saya masukin 5. Y-nya berapa? 5 tambah 6 berapa? Yang ini namanya dukun. Kalau bahasa AI-nya prediction atau bahasa statistik forecast ya apa segala macam. Tapi kalau bahasanya orang dukun. Beres ya? Ngerti kan? Jadi tujuan hidup AI itu dukun. Coba kita lihat lagi yang lain. Yang keren dari AI, X itu tidak harus angka ya. Y tidak harus angka. X suka-suka kita, boleh kalimat ke, boleh gambar ke, boleh apa dimasukin suka-suka lu. Itu yang keren. Jadi pelajaran SMA selama ini X itu angka, Y itu angka. Kalau udah masuk AI, X itu boleh kata-kata, Y boleh suka-suka. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya, X saya masukin sakit, Y-nya 0. Sehat, Y-nya 1. Terus saya masukin gila, Y-nya 0. Sebab gue kan mau segala apa aja, gue pegang ikon, gue ribut padanya. Oke, sekarang saya, ini training ya, ini namanya training ya. Ini training ya, ini training ya. Sekarang saya akan kasih, saya akan nebak nih. Misalnya, saya masukin, bagus. Y-nya berapa? Y-nya berapa kalau saya masukin bagus? 0,1, yang bener lu. Sakit 0, sehat 1, gila 0, bagus berapa? 1. Hah? 1, ya gue lagi 1. 1, beres ya? A nya berapa, B nya berapa? Ada takut, belum tahu juga sih sebenarnya. Yang penting dia tahu AI-nya kan? Tapi dia bisa nebak, ini AI nih. Nanti kalau AI kita masukin gambar, apa suka-suka gue, masukin jebret. Beres ya? Bayang ya? Ini versi AI yang sederhana, kira-kira kayak gitu. Beres? Saya punya waktu berapa detik lagi? 10 menit. 10 menit lagi, stres gue. Dari sini dulu ya, beres ya. Sekarang kita akan melakukan programming AI. Waduh, kalau Pak Denny gak berani dia ngajar programming, gue berani dengan programming AI. Teknik programming AI. Jangan khawatir. Tadi ini anak-anak ini belajar block programming, jadi gue dengar banget. Jadi teknik programmingnya kayak tadi sebenarnya mau block programming. Nanti cari software yang namanya Orange. Orange ya. Bukan Orange ini ya, lo aja. Yang ini nggak bisa pakai programming, enaknya mau dimakan doang. Jadi ntar cari keywordnya Orange, tambahin Orange data mining. Oke, Orange data mining bentuknya seperti ini. Oke, free gratis. Programmingnya kalau dilihat ya ini programmingnya. Kalau lo tuh pakai gambar ya, boleh pakai gambar banget. Oke, ini free gratis, bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux, bisa jalan di macOS dan sebagainya. Saya udah jalan ini. Oke, ini sorry, ini sistem operasi. Oke, Orange Canvas. Jadi kalau jalanin makanya namanya Orange Canvas. Enter. Jadi kalau kita lihat nanti isinya sih ini apa sih namanya, statistik banget dalamnya. Jadi ngitung. Nanti kita lihat kalau kayak gini hasilnya apa, kayak gini hasilnya apa. Kalau mau belajar pertama kali Orange, klik yang ini.
example, nanti kita bisa belajar di masing-masing example ini. Oke, okay. Cuma saya akan langsung loncat aja biar terasa manfaatnya langsung ya. Okay. Yang saya akan kerjakan dahsyat banget, saya akan menganalisa kebijakannya Bapak Presiden Jokowi. Hasil pekerjaan. Nggak boleh ngomong gue. Oke. Pas ngomong Jokowi langsung mati mic-nya. Udah nyala lagi, mic-nya nyala lagi. Kepencet semua dari saya. Ternyata tadi Jokowi perintahkan. Mati lagi. Baterai nasoak. Baterai soak. Ganti. Jadi saya akan coba menganalisa kebijakan Bapak Presiden Jokowi. Keren ya, keren. Jadi ingat A itu kira-kira statistik dan itu kita buat ramal sih sebenarnya. Tapi kalau yang ini akan saya pakai buat baca kebijakan. Tapi sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat dulu lah kemampuan makhluk ini. Oke. Di sebelah kiri ini fasilitas yang ada yang bisa dipakai di Orange. Buat kalau data segala macam ini fasilitasnya sudah disiapin, tinggal pakai aja. Saya tutup lagi. Sorry. Di sini ada buat visualisasi, buat menampilkan grafik-grafik segala macam. Tadi yang Pak Dedy kasih lihat gambar Gojek yang warna merah tadi itu namanya visualisasi. Bisa dilihat di sini fasilitasnya disiapin sama dia. Terus di sini ada model. Oke. Ini kalau dilihat Pak Teddy dia tadi pakai NKNN, di sini ada KNN-nya ada. Oke. Ada KNN, ada CNN, ada Naive Bias apa segala macam disiapin semua. Kemudian buat evaluasi masing-masing model, fasilitasnya juga siapin. Terus buat analisa gambar, image analysis disiapin, buat analisa time series siapin. Jadi fasilitasnya banyak banget. Cuman yang akan saya coba kasih lihat ke anda supaya kelihatan keren dan mengagumkan, saya nggak pakai yang horror-horror tadi, saya pakainya text mining. Ini ada textable sama text mining. Karena kita akan menganalisa laporan pekerjaannya Bapak Presiden Jokowi. Oke, ini ada textable, satu lagi text mining yang akan saya pakai sekarang. Oke, kira-kira gini, anda masuk ke Google. Masukin kata kuncinya Bappenas. Enter. Mana website-nya Bappenas tuh? Ini Bappenas. Di Bappenas kita bisa download laporan-laporan dari menteri, presiden segala macam. Berhubung orang ini tukang coding, anak teknik, suruh baca laporan seperti itu muntah. Jangan khawatir. Kalau ada jadi anak teknik, kemungkinan besar anda akan muntah baca laporan. Dan orang juga muntah pas baca. Cuma kadang-kadang saya kan diundang nih, kemarin diundang sama LKPP, bukan ada lembaga undang. Sebelum orang ngomong, Jokowi ngomong, hidup itu Anies Baswedan ngomong. Jadi biar si orang tidak tanya agar berpendidikan, memaksa orang baca kayak gitu aja. Paksa-paksa. Terus dari itu biar kan bisa ngomong. Sekarang saya kasih lihat teknik bacanya. Oke. Ini saya masuk ke sini. Oke. Ini laporan-laporan sudah saya ambilin, saya buatin Python, Read, PDF sama data. Oke, dari layar. Klik, LS. Ini kelihatan, biar aja lah, biar warnanya. Di kelihatan ada file PDF. File ini saya colong dari Ini saya ambil dari Bappenas. Bappenas lokasinya dari mana? Ada di Ponorogo. Jokowi itu nolak, mentek lah. Ponorogo. Saya ambil laporan-laporannya Jokowi. Lihatin kata-katanya nih. RPJP 2005-2025 RPJP apa? Nggak tahu saya. RPJP apa? Nggak tahu juga ya. Rencana apa? Nah itu yang saya juga nggak tahu. Kalau Pak Teddy dia apa? RPJP apa? Ya keren. Ya pokoknya itu maksudnya.
Terus ya, kalau nanya ke gua apa, kita tahu. Terus di sini ada Perpres, peraturan pres nomor 72 RAP. RAP rencana nggak tahu apa, tahun 2019. Pokoknya sama-sama semua. Jadi teknisnya gimana? Ini dibaca, diambil. Si masuk ke sini, masuk ke mana sih gua? PDF. Jadi ini dibaca aja. Terus caranya select all. Pokoknya select all, di select all itu, di select all, udah gitu diambil teksnya. Karena nanti software-nya akan ambil teksnya aja. Iya. Ya. Ini nggak usah, pokoknya ceritanya percaya aja dulu. Percaya aja saya udah select all, hasilnya kayak gini lah. More. Out. Dot. E. Dot. TXT. Ini teks-teksnya udah saya ambil ini. Terus saya colongin teks tadi ya. Karena dia bacanya teks biasa, kalau file-nya PDF nggak bisa dibaca sama dia. File biasa. Nah, sekarang saya akan melakukan analisa. Cara analisa yang belum banget. Ini teknik programming AI yang paling dalam di dunia. Klik di sini. Kalian klik teks file ya. Nah, udah masuknya di video dulu ini. Satu video aja, satu. Ini saya, kalau saya klik di sini, kelihatan file mana yang mau dibaca. Berarti dia bisa baca. Satu file ini di satu segmen ada 33 juta karakter dalamnya. Tapi satu segmen. Saya akan bagi segmennya jadi masing-masing satu segmen panjang saya bagi menjadi huruf. Caranya begini lah. Ini segmen dirubah jadi kata, sorry bukan huruf, kata. Jadi gini udah. Oke, kalau kita lihat di sini segmen into words jadi kata-kata. Oke, programnya di mana? Kalau tadi ada programming kan pakai click break gitu ya, jadi kayak Lego kan. Kalau ini programming cuma gitu doang nih. Klik programming. Terus ya, ya. Nah, keren banget ya pokoknya buat kamu. Terus saya klik ini, saya pengennya bikin word cloud. Word cloud adalah kata-kata yang sering keluar, sering muncul, jadi dia bikin statistik yang hitung kata Jokowi ada berapa, kata Indonesia ada berapa, kata Jakarta ada berapa, kata pembangunan ada berapa, segala macam. Nanti semakin sering itu kata itu muncul, hurufnya dikit-dikit. Kalau jarang muncul, hurufnya dikit-dikit. Jadi kalau kata-kata yang besar, berarti sering muncul. Beres ya, itu namanya word cloud. Yang jadi masalah, word cloud ini, oke, okay, inputnya korpus. Yang di sini, outputnya segmented data, jadi kita harus konversi segmented data jadi korpus. Caranya gimana konversi? Saya siapin fasilitas buat konversinya, klik yang ini. Menurut gua dikit, ini interface itu buat konversi. Permisi Pak Otto, yes. Mau beri kesempatan untuk Azan? Oh Azan, ini gede ya, ini ya. Sorry, Azan minta maaf, ini gede ya. Ini saya sambungin, klik, beres. Oke, okay. Ini klik lagi, beres. Kita lihat hasilnya. Ya, aku dengerin hasilnya. Kuping gua kali ya. Hasilnya udah.
magazine mo. Oke, lanjut. Lanjut dikit aja, ini beres ya. Nanti saya bisa ngomong kira-kira Bapak Presiden, Anda itu fokus pembangunan pada ekonomi, wilayah, segala macam. Jadi pokoknya timbul-timbul kita. Tapi paling nggak kita ngomongnya nggak terlalu bagus. Oke. Nah, contoh yang lain, teknik programming yang lain, ini udah. Saya akan buka programming yang lain, misalnya. Oh ini, sorry minta maaf. Ini saya udah bikin file OVA itu buat virtual box. Udah saya taruh di internet. Jadi kalau Anda download file OVA itu udah ada semua, termasuk ini contoh-contoh pemakaian itu udah ada. Oke. Okay. Nah sekarang saya akan coba cari misalnya sales forecast. Forecast itu ini ya. Forecast itu nambah. Ini sales, cuman gambarnya jadi ini banget ya. Ini gimana? Ini programming kayak gini banget. Jadi ini datanya kira-kira kayak gini. Ini datanya. Produk 1, produk 2, produk 3, minggu pertama, ke-2, ini week 1, 2, 3, segala macam. Ini jumlah yang dijual. Misalnya kita punya produk, ini tidak harus produk bisa apa aja sebenarnya, tapi kita punya macam-macam program, nanti ada waktunya segala macam, terus kita bisa, kita pengen nebak, kira-kira nanti yang ini kejualannya kayak gimana, dan antar produk itu saling berhubungan, oke? Okay. Ini biasanya kalau di ekonomi misalnya ada harga apa sih, US dollar terhadap rupiah, terus ada jumlah suku bunga, nanti ada juga transaksi yang terjadi seperti apa dan ini saling berhubungan satu sama lain. Nanti kita kayaknya depan, depannya kayak gimana, programnya cuma kayak ini doang nih kalian enak ya let's see, kayak gimana tuh program ya, iya, ayo ayo ini ya ya, oke go nah ini programnya kayak gini. Saya sambung-sambungin kayak gini ya. Ini proses modelingnya, cari AB-nya tadi di sini, cari AB-nya. Terus ini dia training dulu, ini proses training yang di atas, yang ini proses predictnya. Ini hasilnya kira-kira kayak gini. Ini yang solid adalah yang data benernya. Terus yang titik-titik-titik itu hasil tebakannya. Tebakannya biasanya lebih konservatif daripada data benernya. Kita bisa lihat untuk masing-masing ini saling hubungannya kayak gimana. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu buat tebakan. Oke, ini beres dulu urusan AI. Saya pengen kasih lihat sedikit teknik programming untuk IoT, Internet of Things.
Jadi gimana caranya kita bisa kita bisa program sensor supaya kirim data ke internet, gitu ya. Barangnya dari depan sini. Ini anda susah lihatnya, saya kasih tulis tapi aja di sini. Saya kebetulan pakai Arduino. Oke. Ini makhluknya. Barangnya kalau mau lihat ini kayak gini. Ini dia makhluknya. Kayak dari depan kayak gini ya. Ini makhluknya. Harganya berapa nih Pak di sini? Oh harganya, mau tahu harganya? Bisa dibeli di buka apa aja? Gue nggak kayak ngomong. Buka apa? Oke. Harganya mahal banget, sangat mahal sekali. Tulis aja Arduino. Oke. Harganya sangat mahal sekali ini bangun ini. Harganya sekitar 48.000. Bentar, yang ini yang agak mahal 55.000 lah. 54.000 harganya ya. Mahal banget. Lumayan kalau buat jajan kan ya. 54.000 lumayan mahal. Buat anak SMA mahal. Oke. Nah sekarang saya akan programming Arduino. Ini hasil akhirnya ini kayak gini, saya kasih ya. Ini sinyalnya, ini ada potensio. Posisi ada di sini, sekarang saya taruh di tengah ya, potensionya tengah. Tolong lihat sinyalnya berubah ya. Naik ya. Sinyal naik kan. Saya naikin lagi ke paling ujung. Naik ya. Bukan suara terakhir ya. Saya turun lagi ke tengah. Turun ya. Turun paling nol lagi. Turun. Jadi saya gerakin makhluk ini keluar. Ini kalau mau tahu ini servernya ada di Taiwan. Keren bo, keren. Teknik programmingnya di mana? Saya kasih lihat program yang saya pakai. Programmingnya ini karena waktunya singkat, saya langsung loncat aja. Programmingnya ini. Ini programmingnya. Seperti yang anda kerjain tadi pagi. Persis. Inilah programmingnya, keren banget. Programmingnya ini doang. Keren ya? Kalau mau yang bahasa C, yang sebelah kanan ini C. Kalau yang mau bahasa blog, yang kayak gini aja. Saya kasih contoh programming ya. Programming blog aja lah. Saya masuk sini, new program kosong. Saya kasih coba itu doang. Kosong. Misalnya sensor yang saya ambil misalnya ring water level sensor udah ambil, terus saya akan kirim datanya itu ke internet, cuma ini aja webhooks, coba sorry, yang ini data yang benar saya ambil. Jadi kalau mau kirim data begitu lah, terus susah banget sih, klik, oke, kirim, ini kan kecil, ini cuma ini doang, klik, ini dibuang dulu, sorry, kamu buang, bego. Ya, dari mana dia? Ya, jangan tahu dari mana dia makhluknya hilang. Ya, kira-kira problemnya kayak yang tadi pagi dikerjain kan? Nih, coba ulang lagi ya. Mudah-mudahan berhasil. Tapi dibuang dulu. Kalau mau dibuang, yaudah saya tipa langsung aja. Nah, udah gitu doang, udah problemnya gitu. Jadi foto sensor dibaca, kirim ke internet, cuma gitu doang udah. Terus ya, cuma maksud singkat banget, terus saya terusin. Jangan lupa, kalau ada bapak, ini mah yang gila tadi ya, yang gak gila mana sih? Oke, sebelum lupa, saya buat dulu. Sorry, kebiasaan. Nih, tolong di foto. Screen capture aja. Screen capture. Jadi tolong kalau udah bapak silakan tinggal saya, ini email saya, Twitter saya, terus itu filmnya saya, terus saya belum kasih lihat filmnya ada di sini nih sebenarnya. Ini kuliahnya bisa dilihat di sini, Anda bisa ikut kuliah di sini. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sesinya belum selesai Pak. Sesinya belum selesai. Oh iya. Bersama para Konvensi Club. Konvensi Club. Ya, Profesor Manto. Semoga banyak orang.